Ini suasana di Pantai Bodur, guys. Bodur. Dan ini pasca tsunami Selat Sunda ya. Jadi acak-acakan semuanya, guys. Di sini dan kita akan melihat sumur yang waktu itu Pak lagi mandi ya. Mandi setelah kokojayan di laut, biasanya kita mandi di sumur ini, guys, kalau main ke Pantai Bodur ya. Dan sekarang kita akan lihat rupanya seperti apakah. Sumurnya, guys, tuh cuma 2 meter. Dalam. Dalam. Mantap, jangan pernah saat kemarau kemarin. Dan sumur tua apa kemah? Cai nanti kan tante asin kan ya mah? Oh sana sumur tua sana. Tuh paling ke pantai kan baraha tuh deket tuh. Iya mau kudu dikurasnya. Tadi kan kadi sedot telan. Buang telan kambel. Gak bijil deh. Menang setengah jam ke pinuh doi iya dong mau kesan yo pakai tawar tawar bang bisa. Masak ngaliwat kami dede kiri ngopi segala cai yo hayang kembang naon majikan jenengan iyo tanu ngorambat naon iyo yo gede iyo pada ulang oh iyo mana nanu jeng pal gejeng hias iya mah hias hijeng imah teh lain. Oh iya mengare iya mah bang bagus. Oh, bo mahal ya bang di ditu mah di Australia. Kudu mau nage capek orang iko mau sabari ngojai mah. Iya letik seru apa iya? Taruh ah. Nek ngalah bang, meletik. Ngalah, meletik mending nuletik kan gede. Nuletik baik ajar mana alak kanu bagus. Supaya kada lu bagus, lu beli gede. Mana? Nu gede. Daun daunna tinggal motong menjadi ieu. Iya. Kumaha daun kumaha? Potongna rambat, nu rambat. Atuh akarna pan leuwih rambat-rambat. Ai, pan. Mana? Dikukur. Hei, bagus lamun ieu jeung hiasan wengnya ngarambat teh nya. Gila. Nah, eta lah. Awas, pajar ngukuran batur.